Hai, we are Galaxy. So guys, sekarang kita mau take vokal untuk single pertama kita. Akhirnya ya. Akhirnya yang kalian tunggu-tunggu, kita sekarang mau rekaman dulu. Ya. Yang kalian tunggu. Ya, kita mau rekaman. Kita udah mulai berproses. Padahal ini tunggu MV ya, bukan vokalnya. Iya benar. Oke. Okay. Ikutin aja terus perjalanan kita dari awal take vokal sampai beres. Yep. Let's go. Don't be mad, kita akan bersin at separate chat. Can it Galaxy 5 meter Michelin, you can 5 bintang, 5 ulang dulu, 5 bintang, 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 Galaxy 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 5 bintang, Michelin, you can bring it. Gas! Keep heading this, kan aku capu dulu, we got popping. Don't be mad, kita akan bersin at top of the chart. Can it Galaxy 5 bintang Michelin, you can break, sabi saja tekan kami. Tak kita akan pernah berhenti, berlari dan terus terbang tinggi, wow. Killin-nya masih ya? Killin? Enggak. Killin? Tapi dikit doang sih. Keep heading this, karena aku capu dulu, we got popping. Don't be mad, kita akan bersin at top of the chart. Killing Galaxy 5 bintang Michelin, you can break, sabi saja tekan kami. Takkan-takkan pernah berhenti, berlari dan terus terbang tinggi, wow. Kayaknya jadinya ditekan aja deh. Oke, siapa yang lebih bagus, siapa gimana? Berarti kayak, keep heading this, karena aku capa dulu, we got popping. Iya bener-bener. Aman gak ya? Kayak gitu-gitu. Boleh-boleh. Keep heading this, karena aku capa dulu, we got popping. Kita akan bersin at top of the chart. Killing Galaxy 5 bintang Michelin, you can break, sabi saja tekan kami. Takkan-takkan pernah berhenti, berlari dan terus terbang tinggi, wow. Alhamdulillah. One for ambition, two, three, four, five for Galaxy. Picking, no pick. Lagi ya? No pick. Kedekatan. Agak jauhan. Mulai jauh dikit aja. One for ambition, two, three, four, five for Galaxy. Udah? Jadi ini aku udah tadi barusan aku part yang aku karena part yang duluan itu adalah aku live. Ada bener dia ada semua tak berlalu, no baby we go wild. Keep talking by my back, I don't care about what you say, yeah. Talk, talk and they be spilling tea, yeah. You can handle it cause we on fire. You can break, stop, stop dengan kami. Kake-kake pernah berhenti, berlari dan terus terbang tinggi, go. Semua tak berlalu, no baby we go wild. Keep talking by my back, I don't care about what you say, yeah. Talk, talk and they be spilling tea, yeah. You can handle it cause we on fire. Itu awalnya udah enak sih, tapi pas yang you can handle it. Kenapa pakai kak? Kan handle it. Ya handle it. Can handle it. You can handle it cause we on fire. Tapi kedengarannya handle it. Iya gitu. Semua okay. Handle it tuh. Jadi kamu ngomongnya handle it. Handle it. Handle it pakai D. Pakai D aja. Handle it. Jangan pakai T. Jadi kedengarannya kak. Oke. Okay. Semua tak berlalu, no baby we go wild. Keep talking by my back, I don't care about what you say, yeah. Talk, talk and they be spilling tea, yeah. You can handle it cause we on fire. One, two, three, four, five, four Galaxy. Got no limit, we go in a vroom vroom. Gimana? Hah? Capek atau? Agak seret. Susahnya apa nih?
ya? Susahnya? Kadang kecepatan, kadang malah terlalu lambat. Semoga lagunya kalian suka dan hasilnya memuaskan. Hai guys, jadi ini sekarang bagian part gue, yaitu bagian refnya. Dan langsung aja kita coba take vokal. Di dalam gelap, I see the light, 'cause right now it's coming true. Tetap bertahan, see the night, galaxy we're going now. From bottom to the top. Oke, ulang, sorry. Pam 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 pam. From bottom to the top, keep running till I make it. Still chasing on our dream, pushing pals with the team, yeah. Yeah. But we don't make it drop, we won't ever stop. Kayaknya lumayan, udah. Beri yang daripada yang awal enak kayak ini. Iya. Ini udah semangat. One, two, three, four, never stopping, five, for galaxy, hey, kenapa? Oh, nggak santai. One, two, three, four, never stopping, five, for galaxy. Aman? Ini beneran aman atau udah pas lah nih? Jadi gue udah beres, nggak tahu sih mereka udah oke okay atau emang pas. Nggak lah ya, pasti udah oke okay kok. Ini aku di dalam lagi atau gimana? Di luar aja, di luar. Gimana chat rasanya chat? Tahu. Mengapa? Aku begini. Jangan terlalu jangan kebelit-belit. Mas kami jatuh tapi tak pernah berhenti because I'm not a loser like you. Gini, buat kau tertawa hingga kau merasa senang menonton everybody looking at me. Sheesh, yeah, that's all, we're down and out, but we make up say what. Buat mereka diam, but shoot you like beam. We go up, never stop, sampai... Itu senang apa sih? Hah? Itu senang apa sih? Atau ada lagi sih? Oh, ya yang ya itu mah se... Sheesh, yeah, harusnya sheesh. Yeah, they told we don't end up. We make them say what, buat mereka diem. Masih cucu like beam. We go up, never stop, sampai kau tergila-gila pada kegiatan. Oh, yang diem, beam. Diem, beam. Karena yeah, kau sananya habisin. Oke. Meski kami jatuh tapi tak pernah berhenti because I'm not just like you. Okay? Buat kau tertawa hingga kau merasa senang menonton everybody looking at me. Sheesh, yeah, they thought we're down and out. But we make up say what, buat mereka diem. Masih cucu like beam. We go up, never stop, sampai kau tergila-gila pada ku. Game over now. Oh, intonasinya? Oh, artikulasinya ya, oke. Tenang, harus bulat ya. Masih kami jatuh tapi tak benar-benar tipe kesam dan harus like you. Gini, oke, oke. Meski kami jatuh tapi tak pernah berhenti because I'm not just like you. Gini, buat kau tertawa hingga kau merasa senang menonton everybody looking at me. Sheesh, yeah, they thought we down and out, but we make up say what, buat mereka diam. As you like beam, we go up, never stop, sampai kau tergila-gila padaku. Game over now. Meski kami jatuh tapi tak pernah berhenti because I'm not a loser like you. Gini, buat kau tertawa hingga kau merasa senang menonton everybody looking at me. Sheesh, yeah, that's all, we're down and out, but we make up say what, buat mereka diam, as you like me.
Abis nafas gue. Nah, artikulasi masih, tadi artikulasi masih kurang jelas. Power jangan terlalu dipaksain di awal. Ayo, gue jadi turun ya. Jadi turun. Napas juga, atur napas sama tempo. Oke. Jadi biar lebih mantap. Tenang, relax. Kami jatuh tapi tak pernah berhenti because I'm not losing like you. Gini, buat kau tertawa hingga kau merasa sudah menang everybody looking at me. Sheesh, yeah that's all we know and out boy. Make up say wow buat mereka diam, must you to like beam. We go up, never stop, sampai kau tergila-gila pada ku. Game over now. Lengap. One, two, for the future. Three. Balas ya, lagi. For the future. 3 4 5 for galaxy. 1 2 for the future. Lagi dong. For the future. For the future. Mari nih, sini lah ya. Ah, ini udah beres. Tenggorokan lumayan kering. Jadi kita kalau take, kalau recording itu nggak bisa sekali langsung jadi gitu. Harus ada beberapa yang diulang, harus ada yang dibenerin. Karena kalau recording itu artikulasi, tempo, lagi ya. Power itu penting sih, apalagi kalau rap, karena rap itu kan artikulasi harus jelas, apalagi speed rap gitu, jadi supaya kedengarannya bagus gitu dan sempurna, jadi take-nya beberapa kali. Itulah, inilah persiapan kita buat redebut. Sekarang jam 6 BTW, kita tuh di sini dari jam 1. Itu udah berapa jam? Nah, di sini masih lama lagi. Semangat. Jadi sekarang aku lagi bareng sama kakak sindennya. Nanti yang bagian main kecapi ada kakaknya juga. Bukan aku yang kendang. Maksudnya ini nembus ya, nembus pintu tangannya. Aku nanti kendangnya boleh. Dudu munggu hidup di alam dunia masih panki suka bunga. Jeng kawasa putar dulu coba yang ada suara latihan dulu satu kali coba latihan dulu dudu. Pasti panggil suka bunga jeng. Ah. Oh, yang jeng itunya ya. Nah, itu. Jeng. Yuk. Oh iya, pasti yang jeng itunya. Oke. Potong apa? Iya, kepotong. Lupa nafas. Lupa nafas. Itu malu. Itu mah saya. Lupa nafas. Sudah aman. Bagian mana tadi yang belakang? Belakang. Belakang. Apa ada yang putus? Tek ulang lagi berarti. Iya. Gusti para
lihat. Gusti paring margi kangge taya ingkang puruntung margi nipun Gusti paring margi kangge taya ingkang purun. Ngapa? Iya lah mau dites terus bibir orang sumbing gitu. Saya TikTok orang yang menangkan launa lah. Oh launa. Saya Elva dan teman saya ini seorang sinden loh, namanya Elvira. Nah, jadi kita di project ini kita ngambil bagian apa sih Elvira? Musik etniknya. Etniknya. Jadi kita combine nih antara modern sama etnik sama budaya. Jadi ada berbau-bau budaya. Budaya ini. Gitulah. Nah, jadi kita mengangkat budaya nih. Kita kan tinggal di Bandungnya Jawa Barat. Jadi Sunda. Musik Sunda, musik apa daerahnya juga nggak lupa kita tampilin di project yang ini. Jadi supaya hasilnya lebih mantap. Instrumen yang ada di project ini yang kita buat itu ada kendang, suling, kecapi, karinding, celempung, dan trompet. Dan juga teman saya ini nih sindennya gitu. Suara sindennya juga ada dua. Ada dua ya? Ada sinden Sunda, Sunda dan Jawa. Jawa. Oke, okay, ada dua. Jadi ada dua tipe etnik nih di sini, ada Jawa dan Sunda. Sundanya gitu. Kesulitan di project ini ada beberapa kesulitan ya Elvira ya? Iya, betul. Kita buat lirik. Iya, ya, terus kita menyesuaikan juga ya, sama betul. Isi cerita lagu ini tuh sebenarnya apa yang mau dibawain. Wah, itu benar-benar berapa jam sih kita tadi coba beberapa sampel gitu. Yeah. Wah, cut lagi. Luar biasa. Jam 8 sampai jam 5 subuh ya? Yeah. 5 subuh. Tapi percaya sih proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itu dia. Yang paling lama tag-nya. Kalau dari alat musik suling. Suling yang lubangnya ada 3. Oh, itu suling. Yang suaranya prrrr, nah itu ada kan ya? Nah, itu yang paling susah. Terus kecapi juga beberapa kali tag ya? Mm-hmm. Itu 3 jam, sekitar 3 jam kecapi. Jadi karena saya pakainya dua bahasa di lagu ini tuh ada bahasa Sunda dan Jawa, ya. Tapi saya kasih arti yang sama-sama sebenarnya, cuman berbeda bahasa aja. Yang dimana setiap manusia itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah gitu. Jadi ibaratkan manusia itu bisa bahagia, bisa sedih, tapi bisa bangkit lagi gitu. Kayak alur sih isi cerita lagu ini sebenarnya. Kalau dari saya, semoga semakin maju, semakin mendunia, dan bisa selalu membawa nilai-nilai budayanya gitu. Kalau dari aku sih, semoga si Galaxy ini tidak terputus beberapa karya, terus terbitkan karya-karya terbaik. Mungkin di luar sana mungkin banyak juga yang, wih mana sih karyanya? Nah itu. Jadi buktiin nih, kalian buktiin sama. Pokoknya jadi generasi yang mantap deh. Pokoknya bawa. Karya kalian itu sangat ditunggu-tunggu mungkin ya. Untuk sama anak muda apalagi, Indonesia. Personilnya juga kece-kece kan gitu. Tuh. Apalagi kan anak-anak muda, luar perempuannya biasa. Yang mungkin meleleh. Lihat personil-personilnya mungkin dari aku sih kesulitannya paling kayak di awal-awal doang sih,
ya kan kalau awal tuh baru kayak baru kenal gitu, jadi ngajarinnya agak mungkin agak canggung atau gimana. Tapi setelah udah beberapa kali ke pertemuan terus ngajarin, jadi lebih enak, lebih santai juga ngajarin ke mereka juga. Ada sendiri lirik sih ya paling kalau masalah itu so ada kesulitan dari artikulasi, dari tempo dan segala macam. Tapi setelah mereka latihan, nah jadi benar dan jadi bisa jadi bagus. Kalau dari segi aransemen paling susah recording, alatnya gede-gede. Udah itu doang sih ribetnya pas recording, alatnya kan gede-gede terus nggak bisa pak, bisa gitu alatnya udah gede-gede, banyak lagi alatnya gitu, orangnya juga banyak. Aku sih kesulitannya paling beberapa kali ganti lirik gitu kan, terus kalau ngedirect kesulitannya di apa ya, cengkok-cengkoknya gitu ya. Nah, ya bagian nyanyi. Ya, nyanyi cengkok-cengkoknya. Terus tempo, artikulasi gitu aja sih. Iya. Itu benar-benar. Nomor satu di Indonesia. Atau enggak di dunia. Amin. Iya, sama. Kontak belum ada. Iya. Di mana-mana. Jadi kemarin STB itu bikin konsep bareng-bareng sih sebenarnya sama anak-anak juga, terus ada dari tim PH juga. Kita itu ngambil konsep dari astrologi dan astronomi, dimana di single yang pertama ini senternya itu Calvin. Jadi kita sengaja bikin karakter lagunya itu sesuai dengan sifatnya si Calvin ini. Mungkin ada beberapa teori yang nanti harus dipecahkan oleh Galaxian dan kita nggak bisa bocorin dulu di sini. Nah, terus si konsep lagunya itu tentang perjuangan mereka, terus kebangkitan lagi di mana mereka kan pernah ngalamin fase ganti member, terus mereka juga pernah ngerasain kayak posisi di bawah gitu. Nah, sekarang tuh momen di saat mereka bangkit kembali dengan member yang baru gitu. Jadi si konsep lagu itu disesuaikan dengan konsep MV juga, di mana kita itu sebenarnya sekarang bereksperimen dengan sesuatu yang baru gitu. Jadi pokoknya tunggu aja. Tapi kita tetap sih bawa tradisional Indonesianya gitu. Jadi memang dari STB itu walaupun kita ngambil referensi dari musik-musik luar, tapi kita tetap pengen ngangkat budaya Indonesianya gitu. Ya kalau dari saya sih ini benar-benar seru banget musiknya gitu kan, benar-benar kolaborasi ya seperti kata Nida tadi, ada dari musik tradisional dan ini melibatkan beberapa musisi tradisional di Bandung, dan konsep musiknya juga seru, konsep MV-nya juga seru, ya mudah-mudahan ini bisa diterima ya sama penikmat musik Indonesia. Kalau kesulitan sih pasti ada ya gitu, tapi kita sih bareng-bareng buat mecahin ya kesulitannya, terutama di pembagian vokal sih, karena di Galaxy itu kan ada 5 member, 2 orang rap, 3 orang vokal gitu. Jadi mungkin kesulitannya di vokal itu mungkin di bagian rapnya Steve ya, agak lumayan susah gitu. Tapi kan saat rekaman juga dibantu sama Kido ya. Tadi kan Kido udah ngejelasin sih sebenarnya dia vokal rap director ya gitu. Ada lagi kesulitannya itu, ini kan musiknya kan EDM gitu ya, tapi kita berusaha ngegabungin sama musik tradisional. Nah itu ada, itu kebetulan cukup sulit lah gitu buat ngegabungin genre yang agak berbeda gitu dari IDM, tetapi ada tradisionalnya, dan harus jadi si tradisional itu harus masuk ke IDM-nya gitu. Tapi gimana caranya tradisional kayak Daminati Lada itu harus masuk ke IDM. IDM. Soalnya agak susah kan kalau notasi Sunda itu. Cuma ya untungnya ada
Bapak Dandi. Ya emang master. Beberapa ya ada beberapa kasus itu kan emang nggak gampang gitu ya. Menyatukan musik tradisional pentatonis dan diatonis itu emang PR banget gitu kan, tapi sekalinya berhasil itu akan bagus gitu. Nah kita juga mungkin teman-teman yang bisa menilai ya, kalau kita sih tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin tuh tugas kita dengan tim musisi gitu kan, musik gitu kan. Itu sih kalau dari saya. Oke, harapan kami dari STB buat Galaxy ada pasti sih ya, Galaxy bisa diterima sama pecinta musik Indonesia atau Galaxian ya semuanya, pokoknya Galaxy bisa memberikan sesuatu di musik Indonesia, kesetaraan musik Indonesia. Warna baru ya. Warna baru, gaya baru, tren baru ya, pokoknya bisa diterima. Jadi guys, kita udah beres rekaman hari ini. Sekarang jam berapa sih? Oh, udah jam 10:30. Kita rekaman dari jam? Berapa? Dari siang. Siang. Dari siang ya. Kita jam 1. Dari jam 1. Jam 1 siang. Akhirnya beres juga. Main aja lah dari jam 1 juga. Naik kamar lah. Naik kamar. 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 Kalian bisa lihat aja hari ini kita ngapain aja. Pokoknya lengkap banget ya hari ini. Hari ini ada instrumennya juga, nyindirnya juga gitu. Hari ini full recording jadwalnya. Dengan orang-orang hebat. Dengan orang-orang hebat. Tungguin aja single kita, ini udah keluar ya? Udah keluar. Dengerin terus single kita, streaming juga MV-nya ya. Oke, okay, see you di next video. Dadah, bye, bye. Terus buat next single, rencananya mau apa nih gitu keinginannya untuk next single? Keinginan buat next single, Starbi atau Galaxy nih? Galaxy. Gue pengen bikin konsep buat Galaxy tuh konsep yang cute gitu. Konsep cute tuh kayak gimana ya? Kayak girl group. Tapi walaupun boy group ya, cuman pengen dikemasnya boy group tapi bentukannya girl group gitu. Jadi weekly gitu-gitu. Atau mau bikin kayak Red Velvet, itu unik. Ya. Ini unik. Emang orang kayak gini mesti dimasukin museum. Harus diabadikan.